Di pilihan cuma dua, kalau tidak katakan yang baik-baik, maka dia hanya akan diam. Gak ada katakan putus, gak ada katakan ini, katakan itu, tidak. Yang ada katakan yang baik, kalau tidak, diam. Jelas ya? Dan tidak sedikit diam itu menjadi tanda-tanda kebaikan. Bukankah perempuan dalam diamnya ketika dilamar itu menunjukkan kesetujuan? Perempuan itu kan cuma dua, kalau tidak mengatakan iya, maka diam. Bukankah diamnya tanda kebahagiaan? Apakah Adinda menerima lamaran dari Kakanda itu? Itu tanda setuju. Diam itu tanda setuju. Dam'atun tatluha ukhra.